Ini kinerja kerja kalian dalam seminggu terakhir. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Jadi seminggu 10 hari nih? Kata seminggu. Hei. Kata seminggu. Sabtu, Minggu tidak dihitung karena libur. Oh. Senin, Selasa, Rabu. Ya gak usah masukin Sabtu, Minggunya dong. Iya. Ya masa harus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin kan gak mungkin. Tetap harus ada bener, Sabtu, Minggu. Emang iya. Bener Pak, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Iya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Iya. Gimana sih? Udah jelas-jelas begitu. Office hour. Lihat. Dari awal startnya udah bagus. Nah ini pas adegan yang mana? Episode keberapa? Kan kita gak tahu. Kok episode-episode? Kita ini kan kepolisian. Ini bukannya serem rating ya? Bukan. Bukan. Oh, ya gak tahu kita. Gak paham. Kasus Doyok Kadir. Bagus ini. Naik, turun lagi. Begitu ada tayangan lagi, baru naik lagi. Begitu nggak ada tayangan, dia turun. Ya emang nggak. Ya iya. Begitu ada tayangan, emang nggak ada yang nonton. Tolong, jadi nantikan. Berarti kita harus syuting setiap hari. Iya. Astaga ya Allah. Lihat, lapor Pak ini sudah semakin bagus. Penonton sudah semakin suka. Tolong, kinerja kalian juga harus lebih bagus. Wendy. Nanti siang akan ada petugas dari pusat datang kemari untuk mengaudit. Saya minta semua... Mohon maaf kalau audit pajak jatuhnya komandan. Iya, audit tuh... Evaluasi. Nah. Mengaudit kerja kalian semua. Mengevaluasi kerja gitu loh. Ya, tolong siapkan lasilja. Apa itu? Hah? Lapor hasil kerja. Oh. Laporan hasil kerja. Oh. Ya. Lasilja. Oke. Okay. Oke? Okay? Siap komandan. Siap. Ingat. Ini ngempelat. Hah? Jangan sampai telat. Ayo laporan. Komandan. Si Pak Kom. Apa tuh? Siap Pak Komandan. Sama lap. Saya mau laporan. Sapu lap. Apa tuh? Saya juga punya laporan. Iya. Ah, Kakak. Apa itu? Aku kangen kamu. Ih, ada yang colongan. Mumpung nggak ada Andika, iya. Tahu berapa hari ini gue mimpi serem nggak tahu. Gue mimpi serem. Korelasinya apa? Oh ya maaf, Ren. Lu memang belum bisa move on dari dia. Enggak bisa, komandan. Enggak cuma bercanda, Pak. Ah, lu bohong. Lu kemarin gue lihat waktu gue ke kamar kosannya, lu masih nyimpen foto dia lagi begini. Pasti lu kangen kan? Komandan, tahu aja. Padahal tuh foto gue taruh di bawah kasur. Berarti kan dia sampai ngangkat-ngangkat kasur. Siapa dulu kemana nih? Kamu. Kayak Michael Jackson ya? Lama. Lu mau nyodok lagi pas. Gini aja. Pak Wendy, sepatunya banyak tanah merah ya? Karena kawasan gue masih daerah kampung, masih ada tanah. Polisi ungkap awal pula pengusutan kasus hibah 2T dari Aki Ditio. Ya betul komandan, yang disinyalir ternyata uangnya tidak bisa dicairkan. Karena kan memang bentuknya kertas bukan es ya. Iya. Mungkin kalau kertas dicairkan. Betul komandan. Nah ini harus diusut. Kenapa dia melakukan seperti itu? Ini kan sama aja pembohongan publik. Siap komandan. Atau singkat-singkat, honglik. Apa itu? Pembohongan publik. Honglik. Honglik. Bagus. Kika. Yes. Kika. Komandan, ini saya ingin melaporkan terduga pria yang melakukan peludahan terhadap anggota PLN wanita. Masalahnya pada saat ngeludah irisan cabenya ikut. Mungkin kalau ludahnya doang gak apa-apa. Tapi cabenya itu yang ini. Sakit hatinya dua kali itu. Jadi kamu harus usut ini ya? Sudah, kasusnya sudah P21.
P21. Apa itu? Masa P21 enggak tahu? Lebak bulus Blok M. Itu mah Kopaja. Nah, yang enggak ini urusan kasus. Sudah ditangkap pelakunya? Sudah sampai kasus P21 artinya sudah sampai di meja persidangan. Betul, tersangkanya sudah tertangkap. Nah, cabenya masih kabur sampai sekarang. Masih kita cari kan? Dicek ya. Siap, komandan. Lu lincah banget kayak Mama Zumba ya. Saya melaporkan kejadian pinjaman online online ilegal. Pinjol apa artinya? Pinjaman online. Pinjaman online. Online. Benjol artinya apa? Bengkok online. Betul, bagus. Nonjol artinya apa? Hah? Nonjol. Nonjokin online? Betul. Lulus kalian. Kaget ya. Kaget ya. Kaget, tiba-tiba ditembak lu kaget lo. Ya, Andika mana? Oh, tadi sih Andika. Untung enggak kenal lagi. Dari mana kamu? Maaf terlambat, tadi saya kena penyekatan kan lagi PPKM. Tapi kan kamu anggota, kamu bisa menunjukkan kok rencana kamu. Saya tetap disuruh putar balik, komandan. Saya udah bilang saya petugas nih, saya mau datang ke kantor. Katanya enggak, putar balik. Soalnya gantengnya kamu kelewatan. Wah. Wow. Banyak alasan kamu. Banyak alasan kamu ya. Aduh. Kajol apa? Kajol. Coba. Kawin online. Betul. Hei, Kajol kawin online gimana? J-nya kemana? Bisa. Saya juga susah tadi. Harusan teman-teman kamu sudah memberikan laporan-laporannya. Kamu mana laporannya? Komandan, jangan galak-galak, walaupun Dika kesiangan, dia tetap kesayangan. Ini kan kamu nih masih. Ini ada evaluasi dadakan emang, Komandan. Karena kita mau kedatangan atasan dari pemerintah pusat kesini untuk mengevaluasi kerja. Kita nih makin menurun, kamu lihat grafiknya, lihat. Makin hari makin menurun kemarin. Kamu juga kinerja kamu semakin buruk, Andika. Kamu seorang intel, tapi mana tidak ada satupun kasus yang terungkap. Malah Gilang yang berhasil menungkap. Dia informan, tapi dia bisa melebihi kamu sebagai intel. Makanya kerja yang benar udah mulai nggak konsen sih. Oh, jadi lu mau ngambil kerjaan gua, Lang? Ya, kan saya ngikutin tugas aja, Pak Dika. Kalian nih ambil Kiki. Saya mau ngomong sesuatu ke Pak Dika ya. Kalau fisik memang saya kalah. Ya. Untuk otak, pikiran, dan mata, saya sehat, Pak ya. Berarti dia sakit dong. Maksudnya, lu ngatain gua gak waras. Lu ngatain Kiki juga dong. Lah iya, emang udah jelas lu gak waras. Gua udah sehat-sehatin lu dari awal. Siap. Yusuf. Yusuf. Kenapa sih? Siapa komandan? Saya mau jemput. Aduh, dia lagi dengan kamu. Hah? Jemput dulu ya. Saya balik dah, kesel deh. Ya. Jangan. Aku tunggu sini. Dika, aku takut. Jangan gua doang sendiri, aduh bantuin dong. Enak aja lu. Lang, temuin komandan lu. Ya, ya maaf. Tunggu sini sebentar. Temuin komandan. Sudah datang. Lu gak biar. Yaudah. Ada evaluasi. Ya kita juga gak tahu, dadakan. Sorry. Salah-salah ini. Gua gak mau jadi obat nyamuk di sini. Ya.